Minecraft adalah game di mana kalian harus melompat. Entah itu untuk berjalan berpetualang biasa, entah itu buat parkour, ataupun kalian cuma pengen bunuh diri. Oh, wait a minute. Duh! Kalian bakal memerlukan lompatan-lompatan tersebut di kehidupan Minecraft kalian. Well, pada video kali ini lompatanku mempunyai bug, guys. 7 dari 10 salto. Dan aku nggak tahu kenapa setiap kali aku lompat itu saltonya bertambah, guys. Bahasa Spanyolnya lompat itu salto kah? Dan satu hal lagi yang ku notice di sini, setiap kali aku lompat, aku bisa dapetin suatu efek tertentu, guys. Kita coba ya, satu kali lompat, aku dapetin regeneration. Wow, aku disembuhkan. Jadi informasi yang ku dapat, setiap kali aku lompat, bar di atas bakalan bertambah, lalu aku bakalan dapetin efek random. Entah itu regen, entah itu poison, atau itu entah langsung membunuhku, guys, efeknya ya. Semoga aja enggak, tapi. Well, mungkin kita bisa langsung aja kita 10 win dan... Wah, 10 dari 50 salto sekarang. Kita harus lakukan 50 salto, guys. Wih. You know what? Kita mungkin bahkan lakukan senatural mungkin sebagaimana orang Minecraft survival biasa itu bakal melompat, guys. Contohnya di sebelah sini kita harus lompat sekali, ya udah kita lompat, tapi kita dapetin strength 2. Kalau misalnya kita lompat lagi kita dapetin luck 2. Oh, jadi kalau misalnya kita udah salto nivel 2 itu artinya semua efek yang kita dapatkan sekarang level 2 encananya. Dan kalau misalnya itu 50 kali sekarang berarti bisa dapetin yang level 3. Lah, dapet bad omen tapi. Phew! Untung aja ya, di sekitar sini nggak ada village. Well, tapi orang Minecraft pada normalnya sih lompat-lompat kayak gini ya. Tapi nggak terbang juga sih. Aduh! Untung aja di pohon ini, guys, sialan. Harus sedikit berhati-hati dengan melompat-lompat. Apalagi buat lompatannya. Ya, buat lagi-lagi gini doang, guys, biar cepet. Ya, sangat tidak worth it. Ini kenapa nggak dapat efeknya saturation gitu, kek? Dapat Hero of the Village gak guna, woi. Buat apa? Nggak tahu, gua lapar nih. Lapar. Emang disuruh makan apa? Makan ikan, squid, ha? Squid emang bisa dimakan. Ah, ayo bunuh. Bunuh pakai pickaxe ini. Oh no, dia kabur. Nah, dapet insight doang, sialan. Nah, di sini nih. Kita bisa kumpulin batu, guys. Let's go. Kita dapat efek water breathing. Dapat haste. Let's go. Ini kita bisa gunakan buat mining secepat mungkin, guys. Yes. Siapa yang butuh wooden pickaxe yang sangat lambat, sialan. Langsung balik dong. Cuman berapa detik sih ini efeknya, guys? Menyedihkan. Langsung aja kita crafting stone axe dan juga sebuah pickaxe, guys, supaya kita bisa mining. You know what? Ini tidak semenyenangkan yang kukira. Mari kita lakukan hal lain. Ah, no. No, aku dapat poison, please. Aku hanya ingin membunuh ikan ini. Ya, kita harus lakukan kegiatan lain seperti membunuh ikan. Wow, mau curi mangsa lu, Axolotl, ha? The healing power of friendship. Maksudnya apa nih? Team up with Axolotl and win a fight. Wow, aku tidak pernah tahu tentang achievement tersebut. Bentar. No, jangan. Aku dapat efek wither. Bro, apa-apaan ini, bro? Kenapa aku lompat-lompat malah dapat efek wither gitu loh? Kenapa nggak dapat regen gitu? Sekarang dapat health boost, ha? Tadi kenapa enggak? Aduh, sakit. You know what? Mungkin ini kita bakalan lakukan GB lompat dulu, guys, supaya kita dapat efeknya tuh langsung sekalian tinggi-tinggi ya. Kalian tahu apa yang kupikirkan? Kalau aku tidak salah ingat, oke? Aku udah tidak melakukan ini bertahun-tahun lamanya. Oh enggak, you know what? Ini kita bikin slab. Lalu kita bakalan taruh di sini dan juga kita bakalan lompat. No, enggak bisa lompat. Sepertinya aku melakukan suatu desain kesalahan di sini ya. Mungkin di sebelah yang sini, Terus kita lompat. Yes! Yes, GB lompat dah. Bentar, kenapa aku jadi setan ngawang, woi, ngawang? Oke, efeknya udah selesai. GB lompat lagi. Yeah, wah, aku bersinar. Wah, aku menghilang. Aku kena wither. Tolong, apa yang terjadi ini? Aku gak tahu apa-apa. Tapi aku akan tetap GB lompat. Aku udah gak bersinar. Oh, aku hilang. Oh, enggak, aku muncul. Aku gak tahu apa yang terjadi, tolong. Yang penting GB lompat. Terus, aduh, ini levitation nih yang ganggu nih. Ini mengingatkanku pada Sunset SMP season 3, guys, dimana aku mengeklaim kejuaraan lompatku. Wah, aku udah salto level 5. Lihat nih, guys. Oh, sialan, hilang. Lihat nih, guys, semuanya level 5. Hahaha, aku tak akan terus melompat. Terus, dan aku gak bakal mati soalnya aku juga dapat regen. Kalau lompatnya langsung banyak-banyakan gini dapat regen, guys, let's go. Darahku segitu banyaknya. Golden Apple kalah nih, bos. Semua akan kulakukan dengan GB lompat.
GB lompat adalah jalan ninjaku seperti di season 3. 190 lompatan, 279 lompatan, 435 lompatan, dan aku terus melompat, melompat, hingga akhirnya aku mencapai angka 500. Yes, yes, 500 lompatan guys, let's go. Sekarang aku bisa apa? Apakah semuanya level 6? Oh my god, aku bahkan barusan dapat jambus yang sangat tinggi. Aku mau jambusnya, aku mau jambusnya. Lagi, GB lagi, GB lagi, sampai aku dapat jambus. Wih, jambus invisible dan juga slow falling, guys. Ah. Untung aja bawa aku air. Fiuh, aku hampir saja didatengin sama dewa kematian, guys. Jangan begitulah dewa kematian, aku masih belum punya pacar. Janganlah kau ambil cepet-cepet ini nyawaku, dewa kematian. Tapi ini apa yang terjadi jika aku terus melompat, apalagi bisa sampai 1000 salto, guys? Apakah aku akan menjadi orang yang bisa mengalahkan dewa? My god, oh my god. Kayaknya gak mungkin sih. Tapi kita bisa coba. Well, pertama-tama aku bakal membutuhkan beberapa barang sambil ya kumpulin sambil lompat-lompatan. Kayaknya bisa deh. Pertama tentu saja kita harus kumpulkan beberapa tools sambil dapat wither tentu saja. Withernya wither 6 lagi, sakit. Ya ampun, dapat lagi withernya. Tolong, tolongin aku, belum apa-apa udah meninggal kah? Satu udah kah? Aduh, aku harus lompati semua tebing-tebing ini dengan hati-hati. Oh my god, jangan dapat poison atau wither atau harming. Yes, ini dia darah. Aku bisa selamat, let's go. Bodoh banget, jambus. Well, aku benci main game ini. Belum apa-apa, keberuntunganku udah jelek nih, guys. Masa iya aku harus minum potion of luck dulu nih? Kita coba dulu, guys. Apakah benar-benar manjur ya? Nyam, 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 nyam. Nah, oke. Okay. Aku udah dapet 5 menit luck. Sekarang waktunya lompat-lompat. Sampai dapetin efek yang bagus. Lompat, 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 lompat. Boong, baru dapet luck. Udah dapet wither lagi. Ini apa, boong? Sepertinya tidak ada yang namanya keberuntungan, guys. Ini semua cuman kayak lempak dadu ya. Ya udahlah, aku GB sampai 1000 dulu, guys. Let's go. Ini kalau misalnya nggak ngawang lumayan cepet ya ini. Aduh, ya udahlah. Let's go. Wow, itu darahnya lumayan bertambah cepat juga. Terus, tambah terus lompatannya, tambah terus. Let's go. 1000 saltos dan bentar, barnya udah terpenuhi sih, guys. Salto nivelku udah level 7 di atas. Dan aku udah gak disuruh buat lompat 2000 kali selanjutnya. Enggak, guys, tinggal 1000 doang. Dan ya udah mantep itu. Enggak, aku menghilang. Nah, tapi coin fishnya gak level 7 sih, gak keren. Emangnya kalau misalnya aku udah mendapatkan max level ini, apa yang ku dapat, ha? Aku dapat conduit power. Aku dapat absorptionnya lumayan banyak ya darahnya. Kayak makan golden apple yang enchanted plus-plus nih. Terus, kalau misalnya lompat lagi, terus. Terus, dan terus, dan terus, dan terus. Bentar-bentar, aku kayaknya dapetnya bagus-bagus mulu ya. Wait a minute, aku harus cek ini dengan benar, guys. Kita akan taruh blok di sini. Lalu kita bakalan lompat-lompat. Hah? Bentar-bentar-bentar. Guys, aku lompat udah banyak kali, tapi ini aku nggak dapetin apa-apa yang jelek-jelek, guys. Lihat ini. Hey, aku dapetin banyak banget ini efek bagus. Tapi satupun efek jelek ini nggak ada. Ini sedikit aneh. Jangan-jangan itu, guys. Itu adalah efek samping jika aku udah masuk level 7. Aku sekarang udah nggak perlu dapetin efek yang negatif. Wih, gila. Aku terbang, aduh-aduh. Gak apa-apa, darahku banyak. Jadi semua efek yang ku dapatkan dari lompatan-lompatanku sekarang ini adalah efek yang bagus. Aku udah gak dapet levitation, udah gak dapet wither, dan juga udah gak dapet yang poison annoying itu, guys. I mean, lihat aja darahku. Kalian lihat, itu bukanlah hal yang baik, ha? Huh? Oh my god, pertamanya gila juga ya. Lompat-lompat dapet kemampuan lebih kuat, guys. Sepertinya itu akan menjadi judul hari ini. Sebentar, emangnya kira-kira kalau misalnya aku dapat kayak strength gitu nih. Ini strength berapa nih yang diomong ya? Jangan-jangan strength 100 kah? Enggak, strength biasa doang, guys. Lah, kok nggak ada tulisannya sih? Angka-angkanya gitu. Tapi kalau kulihat-lihat dari absorption-nya, nggak mungkin absorption level 1 bisa dapetin darah sebanyak gitu ya. Oke, okay, mungkin kita bakalan coba tes subjek ke, ya, domba ini. Aku dapetin strength dong, cepat. Strength. Mana nih, saturation, hero of the village. Please, cepat, mana strengthku? Pas dicari gak nemu-nemu, woy, strengthnya. Nah, ini dia, aku dapet strength. Kita bakal coba pukul si babi ini. Eh, jangan lari, strengthku hilang duluan, no.
kamu harus ku penjara. Kamu hari ini dipenjara ya babi, oke? Kamu tidak bisa kabur, dasar babi jelek. Haha, aku pukul. Bisa keluar guys, sialan. Nih, aku dapat strength nih. Let's go. Waktunya pukul. Wah, dapat one hit doang guys. Oke, sepertinya kita bisa gunakan ini. Jadi ini adalah rencananya guys. Aku udah ngecitin beberapa end portal dan juga beberapa armor. Sekarang kita bakalan coba ke DN untuk buktikan suatu teori, oke? Langsung aja terbang dan bakalan hancurin semua kristal di sini, oke? Lalu kita hanya perlu menunggu di bawah sini. Ini mirip-mirip seperti taktiknya dengan bed guys. Oh, ini dia udah datang. Terus kita bakal ngecharge kemampuan kita supaya waktu dia datang ke sini kita bisa pukul dia pakai kemampuan strength kita yang sangat kuat guys. Oke? Okay? Lihat terus. Terus dia datang. Dia datang ini guys. Let's go. Waktunya membunuhmu Ender Dragon. Mana strength-ku enggak muncul-muncul? Oh. Ah, malah dijigongin, tolong. Naganya berdusta. Ini mana enggak turun-turun naganya, bohong. Dia menolak hukum alam, guys. Nah, ini dia. Turun. Waktunya ngecharge energi kita supaya dapat strength. Mana strength-ku? Oh, udah di kiri. Oh no, bentar lagi hilang. Strength. Oh, ini dia. Mana? No, dia udah pergi. Sialan kau, naga sialan. Bagaimana dia bisa tahu rencana rahasia aku, guys? Dia menguping. Turun kau, naga. Dengan 1500 saltoku akan membunuhmu. Nih, dia turun nih. Bentar, aku harus siapkan strategiku. Pertama, kita jangan lompat-lompat dulu sampai dia deket, guys, oke? Okay? Ini strategiku nih. Ini aku 100% win rate. Oke, okay, let's go. Strength. Mana strength? Ini dia momennya, guys. Let's go. Strength. Ini dia. Strengthku. Let's go. Wow, langsung habis dia. Tapi nggak one hit. Sial, ini tidak terlalu keren. Asal starter. Ini nih yang keren. Ini lebih keren nih, ha? Turun lu sekarang naga, gua bakal jadi Saitama nih. Pukul nih, one punch. Berani-beraninya dia turun beneran guys. Hey, kamu tidak mendengar ancamanku yang tadi ya? Kamu kira ini gertakan doang ya? Hah? Kamu kira aku sebodoh itu untuk hanya menggertakmu? Ini dia tunjukkan. One punch! Gak one punch! Sial, gak one punch! Bahkan strength 99 pun tidak bisa meng-one punch Ender Dragon. Terus Saitama, ini efek strength-nya berapa woy? 5000 kah? Wah, Saitama, one punch! Let's go, guys! One punch! Free the end! Oh my god, dia oleng, let's go. Itulah guys, kemampuan Saitama yang kudapatkan dari melompat. Well, enggak sih, dari nge-cheat kalau yang itu. Tapi yang dari lompat pun not bad, oke? Okay? Kita bisa nge-one punch man, sapi dan babi. Sialan. Tidak terlalu keren. Saya guys, jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Ini adalah yang terjadi jika setiap kali kalian lompat dapat efek random. Kalau misalnya kalian enjoy episode kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan ya, I'll see you guys in the next video. Bye-bye guys. Tarik outro-nya.